Pada suatu hari, Kaisara berada di dalam rumah sedang membuat edit video. Tiba-tiba... Sambil tunggu video sudah siap, Kaisara ke hulu ke hilir tak sabar hendak tengok video tersebut dan tak sabar hendak membaca komen-komen di video beliau. Eh, Kaisara, kau berhentilah adik. Dia nak apa semua yang cakap ni? Ibu, semuanya cakap lagi. Semuanya cakap lagi. Tak hidup kami. Ya Allah, kenapa anak mama ni? Kenapa? Biarkanlah semuanya buat begitu kat Allah. Allah saja yang akan balas kejahatan sesiapa saja. Lupakanlah, lepas tu blok akaun dia. Baiklah Mak, terima kasih. Hati-hati. Aisyara pun beredar dan terus membuat edit video beliau. Saya Kaisara daripada grup Gacha PZMZ. Saya puteri saya daripada grup Gacha PZMZ. Saya Sumaya daripada tim Gacha PZMZ. Di kisah cerita kes cyberbullying ini, mesej untuk pembuli di luar sana. Sebelum membuli orang, tolong fikir dua kali akibat dibuli pemangsa menjadi trauma sehingga ke hari ini. Jadi berhentilah jadi cyberbully. Berhentilah jadi cyberbully. Sekian, terima kasih.